Yuk, kita jalan-jalan sore. Aduh, kaki kram lagi ini. Lagi bersama Arul Motovlog. Video kali ini kita cuma jalan-jalan sore ke daerah Braga atau Alun-Alun, sekalian nyobain settingan kamera sih. Gak tahu settingannya udah pas atau belum, makanya nyoba. Soalnya kayak settingan yang kemarin tuh kayak gimana ya, kayak kurang pas gitu, kayak terlalu terang. Ini kamera baru, sekarang pakai case yang gede, jadi berat tuh. Nggak kelihatan ya kameranya. Ini gede pisan kameranya nih. Soalnya ditambah case, jadi tambah berat anjir. Ini nggak tahu terlalu ke atas atau terlalu ke bawah kameranya. Kayak nyobain dulu yang pas kayak gimana. Jujur Sasu bilang kalau de yang gila-gila sa, de yang mati-mati sa, de yang mati gila sa. Macet. Arus balik, arus balik liburan kan. Pada pulang semua. Kan besok Senin udah mulai aktivitas lagi kayaknya. Ini kayaknya kamera terlalu ke bawah ya. Kita nongkrong di daerah ini apa ya? Poroko, cok. Kita nongkrong di daerah Asia Afrika. Kalau nggak ada polisi ke Asia Afrika apa Dago ya? Ke Braga aja lah. Cuci mata kita. Lihat yang segar-segar. Lihat yang bening-bening maksudnya. Inilah enaknya pakai Google. Ya harga 2 juta Google ori maksudnya, yang original. Dia kacanya apa, anti embun, nggak berembun. Soalnya biasanya tuh kalau saya pakai Google, kacamata Google terus lapis kacamata lagi di dalam, itu biasanya tuh kalau posisi berhenti dia berembun kacanya, pasti berembun, nanti hilang lagi pas jalan. Tapi ini pas make Google yang apa 100% yang Armega, kemarin tuh beli 19 kalau nggak salah, itu kacanya aman, apa anti embun, biar hujan juga nggak berembun. Posisi berhenti juga nggak kayak Google yang biasa saya pakai, kayak apa ya, lead, Google lead yang bawaannya ini berembun, padahal harganya tuh 1 jutaan, 1 juta lebih tuh yang Google lead. Terus Google apa lagi yang lokal juga pasti berembun kacanya. Tapi pas pakai yang 100% ini aman kacanya, nggak berembun. Iyalah, soalnya Google-nya aja berapa? 19. Terus kacanya aja itu kacanya 600.000. Makanya mau ganti kaca yang biru, belum ada duitnya, cok. Jadi kalau biru kan masuk sama helm biru. De yang gila-gila sa, de yang mati gila sa, de yang gatal-gatal sa.
Tenggorokan kering anjir. Mau minum. Malasnya mau singgah beli minum, apa ke singgah ke kios buat beli minum tuh. Ya itu ribet lagi buka helmnya. Ada polisi jauh. Matiin mesin. Ntar kedengeran lagi suara knalpot. Di sebelah sana tuh biasanya razia. Makanya kalau pulang nggak pernah lewat sana, cok. Kalau dulu mah padahal sering. Cuma semenjak waktu itu kena tilang sama temen yang WR motul itu, mulai dari situ nggak pernah lewat situ lagi. Kalau malam ya lewat. Soalnya tuh razianya tuh biasa pagi sampai sore biasanya. Jadi kalau motor ini yang kena razia nggak tahu dah. Habis. Ini tuh kan sampai topi aja, topi helm aja sampai gini, cok. Kayak ada pernya anjir. Saking beratnya ini kamera. Yang berat sih, ya emang berat sih. Kamera terus ditambah case sama ditambah adapter mic lagi. Ya jelas berat lah, cok. Takutnya topinya lepas. Soalnya kan helm kayak gini tuh topinya bukan sistem baut, magnet. Takutnya saking berat beban ke depan jadinya lepas. Ini kalau dipakai lompat-lompat nih bisa jatuh ini. Mau taruh di depan nanti view-nya jelek. Kebiasaan netral. Dari satu ke dua netral dulu sehingga nggak bisa gitu langsung kedua. Ya udah mulai gerimis anjir. Aduh parah. Baru juga nyampe udah gerimis. Mana kamera tutup ininya lepas lagi. Jangan gerimis lah. Baru juga nyampe, cuk. Belum duduk padahal. Jangan kan duduk, parkir motor juga belum. Tuh rame anjir. Ini namanya Gedung Merdeka. Ya gerimis lagi. Bisa belok kanan ya? Apa pulang aja gerimis kayak gini. Takutnya kamera doang sih. Soalnya kan tutup baterainya dilepas, jadi waterproofnya nggak fungsi, apa waterproofnya nggak fungsi. Kalau tutup baterainya nggak dilepas mah waterproofnya fungsi, cok. Waterproof mau nongkrong di situ tapi nggak ada tempat duduk, terus kemana ya? Aing teh haus, tenggorokan kering, dehidrasi. Ini suaranya menggelegar pisan ya.
cewek di belakang ribut, cok. Gak tahu ributin apa. Ributin masa depan mungkin. Nah, di sini banyak yang bening-bening. Aduh, mata segar ya di sini mah. Itu buat yang mau cuci mata tuh. Lensa kena air enggak ya? Bening-bening semua di sini mah. Enggak ada yang pokoknya nanti coba cuci mata enak lah. Mau singgah, mau nongkrong di Indomaret kayak gini. Cuma males buka helmnya, ribet. Soalnya pakai kacamata. Terus kabel mic lagi. Kabel micnya kan panjang. Jadi ya gitu ribet. Kacamata apa? Kalau pengguna kacamata pakai helm full face deh. Tuh, kebiasaan lagi. Udah di toki kedua, malah singgah dulu di netral. Ini maunya apa sih? Balik lagi antar hujan lah. Hujan gak bisa pulang. Kamera basah antar kehujanan. Kalau basah rusak. Kalau rusak gak ada kamera. Kalau gak ada kamera gak bisa ngevlog dong. Kalau nggak bisa ngevlog, nggak bisa upload video dong. Kalau nggak bisa upload video ya gitu, absen, nganggur, nggak ada ini. Ini juga nih. Hujan turun lagi bersama kenangan masa lalu. Mantan datang lagi, dia ngajak balikan. Tapi saya tidak mau, mantan adalah masa lalu. Brebet, brebet. Tunggu ya. Nanti kita setting ecumu. Kumpul duit dulu bentar. Soalnya mahal, cok, 500. Setting sama dyno. Jadi sabar ya. Jangan kambu-kambu dulu. Soalnya duitnya lagi enggak ada. Tuh lihat di kaca tuh. Wah, ada ceweknya di dalam, cowok. Dia juga ngeliatin. Maksudnya teh ngeliat kaca, lihat itu kamera gede kan. Hujan turun lagi bersama kenangan di masa lalu. Mantan datang lagi mengajak kita untuk balikan. Tapi saya tidak mau, karena mantan adalah masa lalu. Ini yang salah, yang ojek apa yang mobil Brio hitam ini, cok. Hobi gitu loh, berhenti di tengah jalan. Masih ngerekam kan?
Aduh, mesra amat sih. Aku nggak mau pakai helm. Aku nggak mau pakai helm sendiri. Maunya dipakein sama kamu. Ah, so sweet. Terus tiba-tiba dia masangin helm depan aing. Oh, tidak. Tidak mungkin. Di arah jam 3, cok. Kita beli minuman apa ini? The new green tea. Minum teh botol. Kayak Power Ranger pakai helmnya. Minum teh botol. Original. Terus beli minyak kayu putih, beli rokok. Nah, ini Power Ranger dari mana? Masuk Alfamart enggak buka helm. Sehanya mau bilang kalau sapu hati sudah cinta. Sehanya mau bilang kalau sapu hati sudah sayang. Teh minyak kayu putih mana? Oh. Duduk ya, duduk ya, duduk ya. Sorry ya. Magarfit. Enggak. Fokus kemana tadi? Sama Garfit. Gak dikasih plastik lagi ya. Udah balik. Beli sop buah dulu. Terus balik. Oke, acara jatuh. Gak bisa gitu diem di atas gini. Ih, ribet. Besok beli mat kah? Udah, mungkin segitu aja videonya. Video gabut sore ini. Cuma muter-muter. Terus balik lagi. Singgah di Alfamart gak jelas, pura-pura beli minyak kayu putih. Aduh. Jadi yang tadi itu hanya sekedar candaan. Jangan ntar dikiranya kayak gitu dibilang fuckboy lagi. Padahal mah cuma sekedar cuci mata. Oke. Sampai di sini videonya. See you next video.